Wakil Presiden terpilih, Gibran Raka Buming Raka, masih belum memutuskan akan masuk ke partai mana setelah meninggalkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP. Gibran menyatakan, saat ini masih santai dengan statusnya yang belum terafiliasi dengan partai manapun. Meskipun begitu, Gibran mengeklaim dirinya telah menyiapkan rencana ke depan tentang arah politiknya dan partai mana yang akan diikutinya. Sementara itu, terkait keputusan Presiden Joko Widodo setelah mengakhiri jabatannya sebagai presiden, Gibran mengaku tidak mengetahui rencana ayahnya. Terkait kedekatannya dengan Partai Golkar, Gibran menegaskan dirinya baik-baik saja dengan semua partai, termasuk PDIP. Dia mengatakan masih tetap berhubungan dengan teman-temannya di PDIP.